Selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan Mak Tini Channel di sini ya. Apa kabar semua? Dan semoga sehat selalu serta jangan lupa mengucap syukur. Pada kesempatan ini, aku akan mengajak kalian semua untuk memasak masakan yang gampang sekali, yaitu wutung. Ya, ini wutung. Bahasa Hongkongnya ini wutung ya. Jadi ini, nah, mie-nya seperti ini ya, agak besar-besar putih. Atau bisa saja kalian nanti beli siong hoi mie. Nah, ini saya akan memasak jauh wutung. Jadi ditumis kalau bahasa Indonesianya ya. Baiklah, yuk kita akan bersama-sama melihat bagaimana saya masak, dan ini menurut resep saya sendiri ya. Yuk, selamat menonton. Nah, yuk, apa saja bahannya ya? Ini jauh wutung ya. Ini adalah wutung, yaitu saya beli di supermarket seperti ini karena memang ditaruh di kulkas ya. Pai he sut kwa ya, suta. Soi. Maka dari itu yu tantong. Tantong itu apa? Dicairkan esnya ya. Jadi supaya esnya mencair dan saya rendam. Akhirnya seperti ini ya. Terus kenju, lo chao. Kecap hitam. Wu jiu fen, mereca bubuk. Tong ya. Satong ini gula putih, dan tong mai yim. Tong mai itu dan yim. Itu garam, kaifen, kaldu bubuk. Ini daging. Untuk dagingnya terserah dikasih daging atau tidak. Ini yuk ya. Pak kok sokjo lah. Yuknya ini sudah masak itu sokjo. Jadi boleh terserah ya yuknya. Le ko he ye choy. Ini sudah saya rebus dulu ini. Ye choy. Ini kubis ya. Karena anak saya maunya yang lunak sayurnya. Tungmai suindau. Nah, mudah sekali ya bahannya. Bahan-bahan yang saya sebutkan lagi sekali lagi. Wutong, ye choy kubis, yuk daging, suintau bawang putih, satong, gula, yim, garam, wu jiu fen, merica bubuk, lo jau, kecap hitam, kaifen ya. Nah, ini akan saya rebus sebentar karena ini tadi kan dari kulkas ya. Ini masukkan air mendidih. Diluk-luk sebentar, diluk-luk itu namanya di ini kan ya, di direbus sebentar. Mendidih angkat ya, karena ini pada dasarnya sudah masak. Karena tadi saya rendam menjadi tadi kan penuh dengan atau minyak ini menjadi es batu ya. Nah, setelah itu ini sampai mendidih dulu. Mudah. Setelah itu kenju, chow ya, kenju chow suintau. Kita tumis bawang putih sambil menunggu butungnya ya. Nah, ini mie-nya sudah mendidih ya. Saya matikan api dan akan saya tuangkan di sini. Nah, ini ya wutungnya. Ya. Kita buang airnya. Ngiul ini soya ya. Nah. Wutung, chao wutung. Nah, kenju kita jauh. Sindau. Ini ya. Ini saya akan bikin sausnya dulu. Jauh suintal, kenju
soy. Ini ya. Jadi agak sap-sapte. Sap-sapte itu agak-agak basah. Tumis tetapi basah. Nah ini lihat kenapa airnya banyak? Karena wutong yang saya masak juga banyak ya. Renju ka satu. Terus tambahkan gula. Banyak ya. Dan jim. Tambahkan jim. Siu-siu kaifen. Dan bu ciu fen. Ya. Lai hoi si mei. Si mei itu dicoba dulu ya. Pas apa ndak? Si mei. Tenju hoika. Masukkan daging. Masukkan wutung. Yap, yap coti wutung. Nah, lihat ya. Jadi seperti ini. Ini boleh dinamakan chow atau apa ya. Karena anak saya mintanya chow itu sap-sapte. Jadi mau chow kon. Chow yao siu-siu cap. Ya, ini warnanya memang lojau. Lojau ini untuk memperindah warna. Jadi disesuaikan dengan kalian warnanya agak kecoklat-coklatan, coklat tua, itu ya bisa disesuaikan. Ya. Untuk lah seperti ini. Ya. Cantik. Dan kita masukkan yejoy kubisnya. Ini boleh dirasa. Lagi kalau kurang rasa boleh ditambahkan yim, tong, ya, gula atau yimnya. Nah, kalah sih ya. Ya, kita sik sanfo. Seperti ini. Kita akan ambil satu piring buat penyajian. Seperti ini ya. Nah, inilah kita sudah masak. Ya, kita lihat. Gak panas. Nah ya, sudah jadi sup chow lah. Ini sup chow. Chow wutong ala Mak Tini. Nah, Chung Hai. Chow wutong sin tau wutong. Resepnya Mak Tini mudah, kan? Cuman dengan bumbu bawang putih dan kecap hitam. Nah.
Manis kan warnanya? Silakan kalian mencoba. Ini buat makan siang ya. Sik an. Makan siang itu sik an chow atau sik an. Chow wu tong. Nah, mudah kan saya? Sudah jadi itu tadi ya, ini. Wutong. Chow wutong. Mudah sekali. Ya. Nah, baiklah ya. Dan silakan kalian mencobanya. Ini adalah sesuai dengan resep Mak Tini. Untuk cara silakan kalian kreasi kalau kalian mempunyai cara atau tambahan bumbu tersendiri. Ini tadi Mak Tini jauh wutong dengan heong liunya ya. Bumbunya heong liu itu bumbu, kalau joy liu itu bahannya. Jauh wutong ye joy xin tao. Kenju lo chao yin tong tong mai wu ji fen. Baiklah, semoga apa yang Mak Tini berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya tunggu support kalian melalui komentar di kolom komentar ya. Dan akhirnya Mak Tini akan pamit dan jumpa lagi dengan video Mak Tini yang lain. Salam sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.